persiapkan hati kita yang terbaik. Kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan. Saya percaya setiap kita akan diberkati, setiap kita akan dikuatkan, dan firman Tuhan bertumbuh, berakar dalam hidup kita, saudara. Terima kasih, Bapak. Sama-sama nyatakan pujian ini. Firman-Mu pelita terang jalanku. Dia beri pengharapan, saudara. Beri pengharapan dan kepastian. Mampukan melewati semua persoalan. Sangat teruji dan beri kemenangan. Nyatakan dengan imanmu sama-sama. Firmanmu ceritakan kasihmu, menyucikan hati dan diri sama-sama naikkan pujian ini di hadapan Tuhan, saudara. Firman-Mu Tuhan, oh. Firman-Mu ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati, menyucikan hati dan sampai ku menjadi harta kesayanganmu. Angkat suara lebih lagi di hadapan Tuhan, saudara. Nyatakan. Pikiranku.
sayangmu sampai kami, sampai ku menjadi harta kesayanganmu. Glory, 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 glory. Terima kasih Tuhan. Memberkati setiap kami yang ada di tempat ini. Menyucikan, menguduskan melalui firman. Supaya setiap kami Tuhan, hidup kami didamai, tenang, karena kami selalu hidup di dalam hadirat Tuhan. Melalui firman-Mu Tuhan, Kau menunjukkan jalan hidup kami. Menunjukkan jalan ke surga. Membuka jalan yang buntu. Memberi kekuatan, semangat. Memberikan pengharapan. Melalui firman-Mu kami bisa Tuhan untuk tegar menghadapi godaan dan tantangan dunia. Kami tetap mata kami tertuju kepada Tuhan. Di tengah kejahatan, kesulitan, apapun tekanan, kami percaya bukan tekanan dunia yang menentukan, tapi kasih dan kebenaran firman-Mu yang menentukan hidup kami. Sebab itu bangkitkan hidup kami Tuhan, iman kami. Kami berdoa untuk mereka yang punya masalah, persoalan, tantangan, yang sakit, yang punya pergumulan, rumah tangga, karir, studi, keuangan. Kami percaya Engkau Tuhan selalu memelihara kami, selalu melindungi dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Baru-baru ini saya di keluar negeri, ke negeri saudara Sakura. Di situ kami tidak ikut tur, saya, istri, anak, saudara. Semua cuma pakai program yang ada di handphone. Jadi kalau kita mau cari namanya, alamat, mau cari transportasi, jam berapa, lokasinya di mana, sambungannya di mana, nanti dari kereta api ke hotel bagaimana, cari makanan, terus cari tempat wisata di mana, dan bayarnya berapa, saudara, jalan terus. Dan kami pergi ke tempat-tempat yang memang bukan keramaian, tapi bagus, tapi agak sunyi, supaya bisa ngambil pastor message, maupun pesan-pesan untuk di media. Jadi pakai base juga. Pakai base gak tahu, saudara mesti lihat handphone. Dan sampai pulang pun cukup sukses. Artinya di sini saudara, ternyata dunia ini sudah memberikan informasi lengkap saat ini. Jadi kita bisa kemana-mana asal kita menggunakan aplikasi atau handphone atau program yang ada itu. Dan kita harus belajar. Ini dunia baru ada. Sehingga tour mulai berkurang, sehingga tour travel itu mendapatkan saudara tantangan cukup berat. Tetapi jauh lebih penting lagi saudara, firman itu telah menuliskan kepada kita info-info baik untuk masa depan kita, baik untuk mengalahkan iblis, godaan, supaya kita tidak bertengkar, supaya tidak dibohongin orang, supaya tidak disesatkan, supaya tetap sukacita, supaya tidak hidup dalam kekhawatiran, tidak hidup dalam ketakutan, tidak dalam hidup saudara di dalam tekanan, tapi kita penuh dengan harapan, kekuatan, semangat, bahkan kita dituntun sampai kepada surga, semua itu sudah ada di Alkitab. Sayangnya, orang tidak memakai Alkitab sebagai panduan hidupnya. Coba saudara sekarang tidak pakai handphone. Saudara, gak usah mau cari jalan. Rasanya komunikasi susah. Tapi kalau cuma komunikasi, saudara mau cari apa saja sekarang, mau jalan, mau alamat, mau makanan, saudara bisa. Lebih memudahkan. Tetapi yang aneh sekarang,
orang tidak memakai panduan hidup untuk hidupnya. Mereka cuma pergi ke satu kota, satu daerah. Dengan alat transportasi yang ada. Tapi kita belum pernah tahu. Dan tidak ada yang bisa pergi ke daerah yang tidak dibuat manusia. Dengan transportasi yang tidak ada di dunia. Itu hanya ada di Alkitab. Oleh sebab itu mulai hari ini, cintai firman Tuhan. Jangan anggap remeh firman itu. Banyak orang sekarang sudah menganggap remeh. Saudara, sehingga cuma gereja cerita-cerita saksi. Diberkati itu, saudara, dipakai Tuhan. Waduh, itu bukan salah. Firman itu harus kita pelajarin. Saudara, kembali kepada firman. Semua akan berlalu. Tapi firman-Nya tinggal tetap. Ingat saudara, ketika Adam dan Hawa diturunkan, tidak ada Alkitab. Allah bicara langsung. Malaikat tidak ada di situ. Maksudnya tidak ikut bicara. Kemudian manusia jatuh dalam dosa, Allah selalu intervensi bicara. Muncullah kemudian utusan, namanya malaikat dan para nabi muncul. Tapi dia menyampaikan firman Allah. Bukan membuat satu kitab, tidak. Saudara, menyampaikan sepotong-sepotong. Itu. Tapi kemudian apa yang terjadi? Yesus turun ke dunia. Saudara, dia langsung intervensi turun lagi. Bicara langsung. Saudara, sebab itu Allah bicara di awal. Allah bicara di akhir. Di tengah-tengahnya utusan semuanya. Sebab itu, saudara, apa yang ada di Alkitab kita, itu bukan hanya sebuah buku, tulisan memang ditulis manusia, tapi bukan inspirasi manusia. Tetapi itu Allah yang bicara kepada Adam langsung. Yang sudah dibuktikan, dia ngomong. Yesus bicara langsung. Yang sebagian-sebagian memang Allah bicara. Kepada saudara siapa? Nabi-nabinya. Ketika Musa dipanggil, saudara, dipanggil Tuhan ke Sinai. Tuhan bicara dan menuliskan kitab dengan tangannya sendiri. 10 hukum Allah. Jadi hari ini kitab yang kita baca, saudara, itu berisi perkataan Tuhan sendiri. Saudara, langsung. Sebab itu gak ada kitab yang sehebat ini. Saudara mau ngomong kita apa-apa ditulis manusia, tulis manusia. Tapi inspirasinya, pembicaraannya. Allah tidak mau bikin kitab ya, suruh orang lain. Dia ngomong dulu, saudara. Dia beri contoh dulu ngomong. Dia panggil, bikin lagi, dia ngomong, dia tulis. Dia turun, dia ngomong. Tapi sisa-sisanya itulah pesan-pesan kecil-kecil. Dan dikumpulkan, saudara, untuk menggenapi. Supaya kita tahu bahwa Allah itu mengasihi kita. Allah ingin memakai kita. Sebab itu firman Allah hari ini, judulnya, saudara, hidup dipimpin roh, bukan daging. Firman tidak pernah mengajarkan daging hidup. Firman selalu mengajarkan supaya daging itu mati. Tetapi sekarang firman itu diutarakan banyak orang menghidupkan daging dan hawa nafsu. Kemewahan dunia, kesenangan dunia. Sehingga banyak para hamba Tuhan, saudara, bukan uangnya sendiri. Uang gereja, walaupun memang haknya dia, itu dipakai untuk gaya hidup yang berkelebihan. Berarti upahnya sudah diterima, haknya dia. Tetapi saudara, kata Paulus, aku tidak mau menerima hakku. Karena pemberitaan Injil itu bukan kemauanku,
tapi itu satu kewajiban. Amin. Kalau pemberitaan Injil adalah satu tugas pekerjaanku, aku layak untuk dapat itu. Tapi kalau itu diwajibkan, itu tidak boleh. Tetapi kalau mengambil, silakan secukupnya. Kalau mau lebih, saudara, carilah pekerjaan yang lebih baik. Tuhan bisa menolong kita juga. Itu namanya dipimpin roh. Saudara, bukan daging di gereja. Saudara, kita duduk pakai semua barang yang mahal para pendetanya untuk menunjukkan kemewahan dunia. Bukan keindahan hidup itu, saudara. Pakaian boleh mahal, sepatu boleh mahal, tapi nilai hidup harus lebih mahal dari itu semuanya. Apa artinya pakaian seorang jenderal Naaman, tubuhnya kusta, tidak ada gunanya. Saya bukan anti barang mewah, tapi saya ingin saudara mengutamakan yang mana dulu. Yang diutamakan adalah saudara, kehidupan kita yang bermanfaat, yang berkualitas. Bukan penampilan, saudara, itu nomor satu. Penampilan tetap ditunjukkan, gak salah. Saudara, itu perlengkapan perbaikan. Itu bisa kita kerjakan, bisa panggil orang ahli. Tetapi kalau nilai hidup, tidak ada satu ahli. Hanya Tuhan yang kerja dalam hidup kita. Sebab itu saudara mau cari penampilan, silakan pergi ke dunia, bisa. Saudara bisa bayar, itu hak saudara. Tapi itu hanya cuman kostum, pakaian luar. Itu silakan, saya bukan narang ya. Tapi yang Tuhan ingin, yang tidak dikerjakan manusia, bukan kostum, pakaian luar, tapi nilai hidup yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Tetapi firman Allah. Sehingga apa yang harus kita kerjakan di gereja? Saudara punya hak sebagai saudara orang dunia, di dunia. Kalau saudara kerja berhasil, silakan. Tetapi ingat di gereja, kita tidak bicara tentang keberhasilan dunia. Tapi Tuhan ingin, saudara, yaitu memberikan nilai hidup saudara yang tidak bisa dibuat oleh dunia. Nilai hidup saudara rendah hati, tidak mungkin dibuat oleh kekayaan. Justru kekayaan membuat kita menjadi sombong. Ketenangan tidak mungkin diberikan dengan kekayaan harta benda. Justru itu membuat kita hidup dalam kekhawatiran dan keserakahan. Bukan tidak boleh, silakan. Tetapi ingat, kalau ini tidak kuat, rohani tidak diperbaiki, apa yang kau punya di dunia ini, itu akan menghancurkan kita. Ingat, saya tidak menentang. Tetapi apa artinya harta dunia kamu miliki, jikalau jiwamu binasa? Kalau jiwamu diselamatkan, maka hartamu juga, saudara, itu berguna bagi orang lain. Amin. Jadi saya sekali lagi bukan menentang, saudara. Jadi di gereja jangan harap kita bicara kekayaan-kekayaan. Memang pasti Tuhan bisa tolong. Tetapi di gereja Tuhan ingin, saudara, menanam buah roh itu supaya tumbuh dalam hidup kita. Bukan menanam cita-cita ambisi. Tapi dia meletakkan iman dan janjinya dilukis dengan darah, saudara. Sebab itu, bukalah hatimu. Supaya kita dipimpin roh, jadi jangan kita hidup di dalam daging. Kita sudah cukup di dunia ini, di mana-mana sudah penuh dengan berita-berita itu. Tetapi kalau di gereja, mari kita tidak itu lagi, tapi kita untuk mengalahkan dunia melalui yaitu pimpinan roh. Saya bacakan Yohanes 6 ayat 63. Roh yang memberi hidup. Roh yang memberi hidup.
Saudara punya semua harta di dunia. Kalau kita tergeletak di rumah sakit. Kamu bilang, nak, kamu bisa keliling dunia, nak. Naik pesawat, bisnis, first class, tidur yang enak, monoton, makan yang enak. Istriku, belilah emas, berlian, apa yang kamu suka. Beli mobil yang mewah, tambahin rumahmu semuanya. Dia tetap tidak bisa menikmati. Dia melihat suami papanya sakit itu. Saya mau beritahu kepada saudara hari ini. Oleh sebab itu hidup itu lebih penting dari pakaian. Saudara, tubuh itu lebih penting dari makanan. Bukan berarti itu tidak penting. Yang lebih penting yang utama. Kalau kita hari ini hidup, bisa seperti ini anugerah. Karena roh memberi hidup, saudara. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Firman Tuhan berkata, saudara, itu roh dan hidup, bukan daging, saudara. Makanya kalau kita bicara di mimbar, saudara, mau apa saja silakan. Tetapi jangan sampai, saudara, dunia itu melebihi daripada, saudara, firman Allah. Tuh, kok bisa, Pak? Karena dunia dijadikan oleh firman. Dunia tidak bisa mengalahkan firman Allah. Kalau dunia menjadikan firman, kita bicara dunia. Kalau firman yang menjadikan dunia, kita bicara firman. Amin. Walaupun tetap ada dunia. Artinya, firman itu yang harus hidup dalam kehidupan kita. Kita ada di dunia juga. Saudara, poin pertama kita lihat. Meremehkan kasih karunia. Orang, saudara, kalau hidup dalam daging, meremehkan kasih karunia. Kita lihat dulu, saudara. Kejadian 27, ayat 38 sampai 40. Siapa yang suka meremehkan? Kata Esau kepada ayahnya, hanya berkat yang satu itukah ada padamu, Bapak? Berkatilah aku ini juga ya, Bapak. Dan dengan suara keras menangislah Esau. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk, di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedang kekerasan, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak, mungkin bisa, apabila engkau bersungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk dari tengkukmu. Orang, saudara, Esau punya hak kesulungan. Seperti kita percaya Tuhan, punya Roh Kudus, punya firman ke gereja, punya hati tulus. Sudah selamat, meremehkan. Esau, ambil aja, yang penting makan enak. Oh, kita enggak gitu, Pak. Tapi kita lain, Pak. Di gereja nanti dululah, mumpung pesta makan enak dulu. Sama. Ke gereja tunggu dululah, pekerjaan lagi rame, nanti kalau sepi. Luar biasa. Sama. Meremehkan. Ketika sudah meremehkan, maka itu hilang. Kata Tuhan, gak bisa. Kalau mau dapat, sungguh-sungguh. Supaya kuk itu diangkat. Jadi kita gak perlu ngomong kita meremehkan atau tidak. Tapi buktinya kita meremehkan. Menganggap gereja itu nomor tiga. Anak sekolah dicarikan yang bagus. Tapi kalau anak ke gereja, gak usah bagus-bagus. Yang penting kamu seneng. Mama tanya kenapa? Ya sudah lah, Pak. Yang penting anakku seneng di gereja. Jadi, ya nurutin anak. Kenapa ke sekolah? Kok kamu gak nurutin anak? Ya supaya pinter. Oh, jadi gereja di bawah standar sekolah. Luar biasa hidup.
meremehkan. Ingat saudara, siapa yang meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Oleh sebab itu saudara, mau tidak mau, jangan main-main. Kita sekarang harus sungguh-sungguh. Bukan waktunya main-main. Saya tidak katakan saudara meremehkan. Tapi kita anggap aja mungkin kita belum standarnya. Kita dipanggil, terus mungkin kita bukan naik turun. Kalau naik turun surga enggak apa-apa saudara. Hari ini naik, besok turun enggak apa-apa. Ya, bagus. Dan saudara mau naik, senang. Senang enggak kalau naik surga? Senang tau. Nanti malam naik surga, besok kau usah turun, mau enggak? Loh, enggak mau katanya anak. Jangan hari ini saudara. Kita hari ini sungguh-sungguh gak main-main firman ini. Makanya Esau menangis. Kita di bawah standar, jujur ngomong. Teman-temanku semua. Mau WL, mau singer, mau musik. Saya dulu lihat semuanya. Bukan hanya ini. Sebelum saya buka gereja. Ya, tahun 85 sampai tahun 2006. Saya seminar itu bukan untuk jemaat. Untuk ribuan pendeta. Saya khotbah untuk mereka supaya kembali bertobat. Itu pendeta. Bukan melayani. Bukan tidak ke gereja. Hatinya di mana? Saudara. Kita masih di bawah standar. Makanya, supaya kita tidak saling menghakimi, anggap aja kita masih di bawah standar. Apa yang harus kita lakukan? Cari sungguh-sungguh. Di gereja tidak ada main-main lagi. Amin. Sungguh-sungguh kita kejar. Jangan meremehkan. Orang lain ngomong, oh aman tidak bisa. Ibrani 12 ayat 16. Janganlah ada orang yang menjadi cabul. Loh, kok cabul pak? Itu kan soal jual hak sulung, kok cabul? Cabul, cabul. Hak sulung saudara sama dosanya. Atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Yang menjual hak kesulungan untuk sepiring makanan, anggap aja kesenangan dunia. Saudara di dunia boleh senang. Siapa gak senang? Pergi ke tempat lain. Tetapi kita tidak mungkin saudara bisa menikmati kalau Tuhan tidak menyertai kita. Kalau tubuh kita enggak sehat, makan apa saja yang enak, kita enggak bisa menikmati Bapak Ibu. Makanya doa itu berkata, berilah kami makan secukupnya. Terus orang ngomong gini, doa Bapak kami sudah enggak laku Pak, kita kan sekarang kemakmuran. Makanan secukupnya itu dulu Pak, enggak ada gudang, sekarang ada gudang. Sorry Pak, beri makan kami secukupnya. Saudara, saya kasih tahu, orang sakit bisa makan cukup enggak? Kok diam semua ini? Jadi jangan bicara makan secukupnya itu pas-pasan miskin. Itu pandangan dunia kaya miskin. Tapi kalau pandangan Tuhan itu berkat Tuhan. Makan secukupnya itu berarti kita sehat. Amin. Secukupnya. Makanya saudara bilang, enggak pak, enggak pakai itu. Ada dua, sakit sama kegemukan. Makan enggak cukup-cukup, betul enggak saudara? Itu penyakitnya keluar semuanya, gaya hidup. 2 Petrus pasal 2 ayat 15, oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka lalu mengikuti jalan Bileam, upah, nubuatan, karunia. Anak Beor yang suka menerima upah. Untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Lu apa jahat pak? Nubuatan kok pak? Apa yang Tuhan sampaikan, aku tetap sampaikan lo. Ya tapi kamu tak kasih duit, kutuki dia. Ya enggak apa-apa, tak kutuki. Tapi kalau Tuhan larang enggak bisa lah. Kamu ngomong pergi ke sana dibayar untuk ngutukin. Walaupun kamu tahu nanti Tuhan enggak boleh. Kamu tetap jahat karena hatimu ingin uang dan ingin mengutuki. Walaupun nanti
Tuhan ngomong, jangan. Enggak loh. Duit tak udah tak ambil dulu. Tak kasih duit lagi ya. Kutuki. Iya, tapi kalau Tuhan ngomong, enggak loh. Berarti kamu mau dong. Amin. Berarti kita mau dong mengutuki. Kutuki. Enggak. Berkati, kamu tak kasih duit. Enggak usah kasih duit. Kalau berkati, aku selalu berkati. Katakan amin dulu saudara. Itu anak Tuhan, tepuk tangan untuk Tuhan. Bayangin, ini ada kejadian yang luar biasa. Makanya perbuatan-perbuatan jahat bukan karena menyampaikan pesan Tuhan. Bukan. Awalnya itu kemana dia? Hatinya itu kemana? Tuhan melarang dia. Kain ingin membunuh adiknya. Jahat gak? Jahat. Tuhan datang. Jangan. Tetap dia bunuh. Tetap dia bunuh. Saudara kasih Tuhan, saya ada satu pengalaman. Tadi saya ceritakan juga, cuma belum saya sambung. Gereja itu tidak beri memberikan kuk kepada jemaat. Kuk itu apa? Kalau gereja saya, kamu ikut, baptis ulang, perpuluhan, persembahan, hak sulung, ini. Jumat doa, pagi doa, doakan pendeta, ini. Terlalu banyak bebannya. Kuk. Tuhan melepaskan kuk, kita nambah kuk. Kedua, jemaat dikasih beban terus. Jemaatnya kecil, gerejanya ya. Kurang besar, kita harus lebih besar, kumpulkan duit. Kasih beban, jemaat itu lagi juga punya beban. Tuhan datang ke dunia ini untuk mengangkat beban. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Amin. Itu, saudara, penting sekali. Makanya saudara, gereja seperti ini kita, saya begini, enggak apa-apa. Kalau ada duit, boleh. Kalau enggak, jangan umpah kita dengan iman. Iman untuk selamat. Iman itu percaya surga. Iman percaya Yesus. Iman tidak bicara tentang saudara harus kaya dulu. Loh kenapa Pak? Tuhan katakan kalau kamu perang dengan orang lain, kamu sih berpikir, apakah dengan 5.000 kamu bisa menang? Kalau musuhmu datang 10.000, 20.000 mana bisa menang kamu? Damai aja. Tuhan gak ngomong, kamu kalau perang, gak usah ngitung musuh, gak usah ngitung dirimu, iman aja. Gak bisa, itu kecuali Tuhan yang akan berperang. Amin, kecuali kita di luar kemampuan. Kalau kamu ingin membangun menara, hitung dulu. Jangan sampai kamu tidak cukup membangunnya. Sehingga akhirnya kamu malu. Enggak ngomong iman, hitung. Saudara, itu Yesus yang ngajarkan kitab Lukas. Kalau soal biaya itu mesti ngitung. Walaupun iman kita percaya Tuhan tolong kita, tapi kita mesti menghitung yang baik. Kalau gereja ini dengan iman, uang-uang mungkin gereja udah gede. Tapi saya membebani jemaat. Iman saya bukan kepada Tuhan. Akan terus ngomong, kita kurang organ yang 3M. Kita kurang lagi keyboard yang, apalagi keyboard atau drum 2M. Kita terus akhirnya imannya kesana terus. Jemaat akhirnya juga sama, imannya kalau gitu aku besok kaya, ini. Imannya bukan stabil di hadapan Tuhan. Sukacita kuat terus. Saya kasih contoh ya saudara ya. Sebelum saya buka gereja, ini kisah nyata. Saya boleh sebut nama-nama pendetanya juga gak apa-apa. Karena ini kebenaran, supaya saudara tahu bahwa saya bukan bohong-bohong. Saya sebut satu nama pendeta, tapi gak jelek. Yang jelek saya gak sebut. Saya tinggal di Singapura, saya belum buka gereja. Saya seminar-seminar sama Tuhan sama misi. Satu malam, saya bermimpi. Ada gereja terbesar di Indonesia. Terbesar di Indonesia. Pendetanya saya kenal. Jalan. Ada anak muda, saya kenal juga.
Karena itu dulu termasuk ikut grup saya, persekutuan, tapi dia di gereja itu. Akhirnya persekutuan yang saya bina ini besar, dia sama pendeta lain, saudara, dia mengambil alih. Jadi saya terpaksa keluar dan kita pelayanan di desa. Ini orang, wah kalau ngomong pinter, rohaninya lama. Pendeta muda juga. Nah itu datang dalam mimpi. Saya ketemu pendetanya dia, yang jempolnya gede, saudara. Terbesar di Indonesia. Tiba-tiba dia ngomong gini, Pak, saya gak sebut namanya. Tuhan bicara, bangun menara di Jakarta. Triliun, Tuhan akan selesaikan semuanya. Tuhan bicara, pendeta yang paling top itu jemaatnya. Dia punya bawahan itu, saudara tahu bawahannya juga banyak. Di Jakarta ada, di Bali ada, gede-gede jemaatnya. Saudara, itu mulai, ya, sejak itu diperintahkan, gereja ini pecah tiga. Jakarta pecah, itu pecah. Saudara, ini saya cerita dulu, ya. Waktu saya dia ngomong gitu, saya bilang, namanya saya gak sebut dia. Saya bilang, namanya Mama E. Kamu salah nubuatan itu. Supaya senang aja. Biar pendeta besar gak tahu juga. Nubuatan itu hanya kita sama Tuhan yang tahu. Kita bohong, kita tahu. Tuhan tahu, orang gak tahu. Gak ada bisa. Kalau gak ada nilai hidup, hati-hati. Sudah ya? Saya ke Australia, pelayanan seminar pendeta. Ketemu pendeta, yang grupnya ini belum pecah. Top, dari Bali lah. Saudara pasti tahu siapa Bali itu. Ya, saya sebut aja Arifin. Boleh saya ketemu, gak apa-apa. Saya gak jelekkan. Karena dia bukan jelek. Saya bilang, Pak, baik. Aku titip surat. Untuk siapa? Untuk pendeta besar. Isinya apa? Kurang lebih gini. Loh, kok aku? Loh, Bapak kan grupnya. Aku kan tinggal di Singapura. Karena aku tidak pernah ke Indonesia. Ya, dibawalah. Dikasihkan ke pendeta itu, saudara. Isinya kurang lebih. Bahwa apa yang dinubuatkan itu salah. Saya ceritakan semua. Dan itu akan menjadi tidak terjadi. Dan akan kehancuran gereja dia dan perpecahan gereja. Dan itu terjadi sampai hari ini. Uang sudah masuk 2 triliun, tidak ada pembangunan. Yang bagian bangun dipercayai teman saya. Gereja, pendeta besar, punya nubuatan, punya karunia. Bisa saudara tertipu. Hebat enggak? Kenapa? Segala bicara uang, itu harus dihitung. Walaupun nubuatan, tetapi biarlah kalau Tuhan yang nuntun, dia yang buka jalan, kita jalan. Bukan kita buka jalan, Tuhan yang dorong. Beda sekali. Terus akhirnya saya suatu hari ketemu sama pendeta ini lagi, Arifin. Gara-gara kamu, aku dimarahi pendetaku. Kok gara-gara aku, kenapa? Itu kan sing nubuatkan, itu kan anak buahmu. Saya bilang, bukan anak buah saya. Dulu ikut persekutuan. Itu apa kan pendetanya grupmu. Itu pendeta kelompokmu, bukan saya enggak ada urusan. Saya cuma nyampaikan, kalau bukan dari Tuhan ya buang aja. Oh, saya cuma mimpi kok. Betul enggak? Enggak ada untungnya saya buka-buka gereja. Langsung saya dipanggil di saudara. Langsung saat itu dipanggil, dia panggil saksi, saya panggil saksi. Terus dia telepon kepada bosnya dia, saya telepon ngomong. Saudara, saya cerita semuanya. Bahwa saya enggak bohong. Saya cerita ini. Dan terakhir kali, gereja yang terbesar. Hancur berantakan. Pecah. Saudara, hidupnya di akhir juga sangat mengenaskan. Korban dari nubuatan. Seorang hamba Tuhan yang hebat. Tidak boleh tenggelam dalam nubuatan. Tenggelamlah dalam firman Allah. Nubuatan itu hanya cuma memberi kepada kita ini menghibur, menguatkan. Bukan satu kebenaran.
itu perlu diuji ulang-ulang. Yesus dalam pelayanannya, saudara, saudara lihat, tidak ada ketemu orang, aku lihat kamu besok kaya, tidak ada. Tidak ada. Sekarang obral di mana-mana. Anda tidak berani pada tamu gini, aku lihat kamu akan susah mati menderita. Tidak berani dia ngomong. Tidak berani. Apa dia ngomong, aku lihat kamu susah, pasti dipakai Tuhan. Tetap setia ya. Gak usah, setia pasti dipakai Tuhan. Itu sudah omongan standar. Saya ngomong belak-belakan, karena saya tahu saudara, kalau mau bicara pelajaran, itu bisa bicara. 1 Korintus 14. Nyimpang sedikit. 1 Korintus 14. Ayat 29-31. Ini ada perbedaannya, saya ajarin. Jangan sampai gereja kita juga korban. Tidak ada yang tahu itu dari Tuhan apa enggak. Semua orang bisa terkecoh. Hanya Tuhan dan kita yang tahu. Kita bohong atau enggak, hanya Tuhan. Dan itu perlu diuji. Setan bisa menyamar sebagai malaikat terang. Mimpi pun itu mesti diuji juga. Penglihatan pun mesti diuji. Apakah sesuai dengan firman Allah? Kita lihat dulu. Wah, ini saya minta tolong dibacakan. Karena besok saya ada kontes nyanyi ini. Saya bacakan Pak. Tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang diantaranya berkata-kata. Dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. 2-3 nabi harus berkata-kata dan itu harus saling sinkron. Terus? Tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat pernyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Tunggu dulu. Jadi kalau mama saya pendeta top, nih ada nabi-nabi di sini. Wah, gereja ini bakal besar. Besar. Ini benar dukung besar. Oh ya besar ya. Oh ya ya bagus puji Tuhan. Muncul orang biasa. Tidak tahu siapa yang bekerja bagian aser. Atau bagian kolektan. Tapi yang tidak nyolong uang. Yang jujur. Yang aser yang sungguh-sungguh hormat. Tidak pilih-pilih orang. Datang. Maaf Pak Pendeta. Maaf Nabi. Kalau ada Nabi benar tidak ada Nabi. Tuhan menyatakan. Belum waktunya. Biar segala sesuatu. 3 nabi pendeta diam, bukan jabatan. Nubuatan harus dibawa pernyataan Tuhan. Katakan amin dulu. Apa itu katanya? Nubuatan harus dibawa pernyataan Tuhan. Karena nubuatan itu karunia. Tapi pernyataan Tuhan itu firman yang bicara langsung. Makanya saudara, nubuatan itu tidak boleh banyak di gereja kita. Kalau ada itu hanya menghibur, menguatkan. Jangan terlalu banyak diimani, tapi imani pernyataan Allah. Firman Allah, yakin aja. Kalau enggak gitu kita akan jadi masalah. Akan banyak orang menyelundup di akhir zaman, ngomong enggak-enggak untuk mengacaukan gereja. Sehingga kita tidak cari firman Allah, kita cari dukun. Cari petenung, cari orang nubuatan. Dan itu yang hebat, disenangi para ibu-ibu. Ibu-ibu itu kalau dengar orang, masa depannya nanti ini rambut yang putih akan hitam, ibu-ibu datang dulu. Padahal beli bigen aja hitam, gak repot. Ngapain? Silakan yang ayat terakhirnya Pak. Sebab kamu semua boleh berbuat. Terus? Seorang demi seorang. Sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Kekuatan bukan kebenaran. Boleh. Tapi bukan dikemar-kemorkan, apalagi di mimbar. Yang di mimbar adalah firman dan pernyataan Tuhan. Kalau mau nubuatan pribadi saja, tapi tidak ada sistem antri, tidak ada sistem nomor. Saudara, dan itu perlu diuji, bikin senang saja. Saya, saudara, suatu hari, bicara nubuatan aja gak apa-apa. Sebelum buka gereja, persekutuan besar sekali, orang kaya semuanya, sebelum diambil alih itu. Sama satu pendeta top juga, karena orang kaya semua jadi diambil alih. Itu pendeta top itu terus sama pemilik rumah tadi yang ngomong itu, nyerang saya terus. Untuk mengambil persekutuan yang gede itu. Setiap hari ibadah, 6 hari. Yang datang 150 orang kaya semua. Mau itu mujizat sembuh, gak punya anak, saudara. Kejadian.
Kemudian setelah itu, apa yang terjadi? Kita diserang terus karena mau diambil alih. Ada pendeta luar negeri datang. Luar negeri kita gak kenal. Dia bilang ngomong, aku lihat. Dia tunjuk, saya pakai baju biasa, bukan pemimpin pakai jas. Hey you, come here. Gitu. Kalau bahasa Inggris ini tok saya gampang. Saudara, ya, come here. Terusannya nanti. Terus, kamu lihat, kamu akan dipakai berlaksa-laksa. Amin. Ya percayalah usaha misi NTT. Misi NTT, Protestan, saya Pantekosta bisa melayani ribuan, ratusan ribu. Ya oke lah, datang lagi 8 minggu berturut-turut. Dan yang lebih hebat lagi, yang terjemahkan ini pendeta yang mengambil alih, yang ngomong tentang kita ini enggak bagus. Jadi kamu dipakai Tuhan, pendeta ini padahal ngomong enggak bagus, ikut ngomong. Itu namanya dia dipermalukan di depan umum. Jadi saya lihat ini bukan nubuatan saja Tuhan. Untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi nubuatan itu saudara, kita untuk kekuatan, gairah hidup kita. Tapi belum tentu kebenaran. Tetapi kalau sudah terjadi, itu kebenaran. Amin. Kalau belum terjadi, itu hanya saudara, kita usahakan saja. Sekali lagi, 1 Korintus 14 ayat 1. Kejarlah kasih dan usahakanlah diri memperoleh karunia roh, terutama karunia nubuatan. Boleh berusaha, tapi yang dikejar apa? Yang utama apa? Walaupun aku bisa bernubuat, mengusir setan, punya iman sempurna memindahkan gunung. Walaupun aku bisa berbahasa, seluruh bahasa manusia, bahasa malaikat atau bahasa roh. Walaupun aku membagikan uangku semua untuk pelayanan. Walaupun tubuhku rela dibakar demi pelayanan. Tapi kalau enggak punya kasih, tidak ada gunanya. Tidak bermanfaat. Semua harus didasari kasih. Tanpa kasih, tidak ada yang lain. Kalau ada kasih, semua tersusun rapi. Artinya, kebenaran inilah menunjukkan. Saudara, kita lihat terus dulu. Poin yang kedua, mendukakan roh. Mendukakan roh. Efesus 4 ayat 30. Jangan saja jadi korban. Karunia-karunia. Saudara mau sembuh boleh, tapi jangan dikejar. Mau nubuatan boleh, jangan dikejar. Mau ngusir setan boleh, jangan dikejar. Mau ngusir dia datang lagi. Mau sakit sembuh lagi. Betul gak saudara? Yang baik itu hidup di hadapan Tuhan dengan firman Allah. Percayalah dirimu, pasti Tuhan akan pelihara. Intinya seperti itu. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeterakan kamu menjelang hari penyelamatan. Bicara keselamatan Roh Kudus. Bukan bicara kesenangan dunia. Itu yang harus saudara. Yesaya 63 ayat 10. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Maka Roh Kudus berubah menjadi musuh mereka. Dan Roh Kudus sendiri berperang melawan mereka. Luar biasa enggak? Kalau saudara mendukakan Roh Kudus, bukan hanya ditinggal, kita menjadi lawan dia. Kenapa? Roh Kudus saudara itu memimpin kita kepada kebenaran. Untuk menghasilkan buah dalam hidup kita. Sebuah pohon itu ada buahnya. Bukan bicara soal daun saja. Bukan bicara soal pertumbuhan. Tapi buah itu penting. Karena kita ini disebutkan adalah, kalau pohon itu pohon produktif, bukan pohon keras. Pohon anggur, pohon zaitun. Jadi kita ini jangan cuma asal tumbuh. Dengan karunia, dengan pengetahuan firman. Pengetahuan akan saudara lenyap ya. Bahasa roh akan berhenti. Terus nubuatan akan berakhir. Tapi kasih tidak berkesudahan. Itu saudara. Jangan kita tumbuh dengan pengetahuan, dengan karunia, oke. Tumbuh. Perkembangan hikmat, marifat, oke. Tumbuh. Tapi kalau gak ada buah. Saudara. Gerejanya besar.
Ngomongnya semangat, tapi buah hidupnya enggak ada. Tuhan cuma cari buah hidupnya. Bait Allah itu sudah ada gereja gede. Semua ada hukum Tauratnya. Semua ke Bait Allah semuanya. Tetapi buahnya tidak ada. Sehingga Yohanes Pembaptis hasilkan buah-buah dari pertobatanmu. Jikalau tidak, maka kapak sudah tersedia. Padahal ada Bait Allahnya, ada ibadahnya. Jangan main-main dalam hidup ini. Saya tidak menakut-nakutin. Hidup dipimpin oleh Roh yang ketiga. Galatia 5, 24-26. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus. Menjadi milik. Pak, saya punya Yesus. Ya, kita punya Tuhan. Tapi ini ayatnya, siapa yang menjadi milik? Bukan saya memiliki Kristus yang kita banggakan sekarang jadi orang Kristen. Tetapi apakah saya itu dimiliki Kristus? Saya orang Kristen, Pak. Saya punya Tuhan. Gak usah ngomong lah. Betul gak saudara? Mau punya iman, aku punya Tuhan, Pak. Gak usah ngomong. Apakah Tuhan itu memiliki hidupmu? Itu penting. Barang siapa menjadi milik Kristus, bukan punya Kristus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Tapi siapa yang punya Yesus? Sombong. Punya iman, kekuatan. Tapi siapa yang menjadi milik Kristus? Menyalibkan daging. Beda, saudara. Aku miliknya Kristus. Pasti Kristus gak mau saya hidup kedagingan dong. Miliknya dia dipegang terus. Saudara mau berteman dengan orang yang 3 bulan gak mandi, gak sikat gigi? Betul gak? Gak bisa. Beda. Makanya perubahan hidup itu harus 25-26. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita dipimpin juga oleh Roh. Bukan daging, bukan roh lo ya. Kalau ngeroh itu sering saudara. Dan janganlah kita gila. Dan janganlah kita saling menantang, saling mendeng. Ini di gereja. Di media itu gila hormat semuanya. Saling mendengki, menantang. Ngomong apa diputer, dilawan. Ngomong. Dari yang viral, yang paling top siapa ini? Usi gede, banyak. 3 juta, tak lawan aja. Walaupun kalah gak apa-apa, memang kalah. Yang penting namaku nyantol. Sekarang sudah begitu. Makanya kita mau naik turun takut. Nanti kalau kita sudah viral, pasti banyak nyantolnya banyak. Oh yang dikhotbahkan itu keliru ayatnya. Mau ditentang tambah panjang, dia ngetop, gak ditentang. Banyak orang pusing, saudara. Gila hormat, saya menantang mendengki. Jadi saya ingin saudara tahu, saya ada rencana, saya baru rencana. Rekening saya 3 bulan ini saya aktifkan kecil. Itu selama puluhan tahun gak aktif. Gak ada rekening. Saya aktifkan. Kenapa? Mau ngurus visa cungkok. Untuk apa? Saya di sana mau coba mobil tanpa supir. Jadi bukan makan-makan. Pak Fengki aneh-aneh loh. Loh betul. Mau nyoba mobil sama supir, tapi jangan didolui lo ya. Saya 2 bulan lagi belum tentu berangkat. Saya mau akan cari mobil tanpa supir, jalan lagi taksi tanpa supir, saya video semua. Bukan sombong. Saya mau tunjukkan kepada saudara-saudara semuanya. Bahwa hidup itu, saudara, tanpa supir lebih baik. Ada robot. Parkir aman, semua mantap, semua beres. Kalau kita enggak pakai supir, kita nyetir sendiri, ada jual getuk, berhenti. Masih ngerti getuk ya? Ya sudah syukuran. Ada jual coffee bean, diskon 50%, berhenti lagi. Nah kalau ini robot, getuk murah, dia enggak pusing, jalan aja. Enggak saudara. Macet dia putar sendiri. Dia bilang, hey, minggir, gak mau dia.
Lu bayar segini ya sampai segitulah. Tunggu saudara. Hidup itu kalau dipimpin roh seperti itu. Kalau kita mimpin sendiri banyak menggoknya. Ngerti gak sih? Jangan mendahului pergi jongkok loh ya. Saya kan tunjukkan itu bukan tujuan saya mau mewah. Tak tunjukkan itu loh. Hidup itu kalau dipimpin roh seperti ini. Nasibnya tergantung. Kalau memang dia beloknya salah ya. Banlek sudah beres. Tapi saudara kita gak mau sendiri. Ada mall. Stop. Gak bisa saudara. Dia jalan mau kemana ya dituntun. Roh Kudus mau kita kemana. Kita gak akan belok. Kalau hidup kita sudah disetir sama dia. Tapi kalau hidup kita masih percaya Tuhan, punya Tuhan, tapi kalau kita masih menyetir hidup kita sendiri, percayaku, siang-siang gua, siang ini cuma itu toh. Tapi modalnya nanti naik situ, percaya saya. Saudara akan belak-belok, Bapak Ibu, 1000 kali ke gereja, 1000 kali persembahan per bulan diancam pun, gak akan faedah bagi kamu. Satu-satunya jalan hidupmu harus dikembalikan kepada bukan robot, Roh Kudus. Jangan kamu mengendarai hidupmu sendiri. Karena kalau kita mengendarai punya hak sendiri, banyak beloknya, banyak berhentinya, tidak pernah sampai tujuan, putar-putar. Oleh karena itu saudara, saya ayat yang terakhir. Galatia 3 ayat 3. Jadi saya pergi ke sana itu bukan jalan-jalan. Ya jalan-jalan Pak, sama mobil robot aja. Tapi kalau mobil terbang takut saya. Kenapa? Saya suatu hari ya terbang sendiri sama Tuhan. Saya gak mau terbang itu. Galatia 3 ayat 3, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama. Luar biasa Tuhan. Biar kita hidup memakai firman Allah. Menuntun lokasi demi lokasi. Biar hidup kami tidak menyetir diri sendiri. Karena kami sering belak-belok dan salah jalan. Biar hidup kami disetir oleh Tuhan. Biar hidup kami hidup dalam roh, bukan kedagingan. Walaupun kami masih hidup dalam daging, tapi gereja harus bicara roh supaya lebih kuat. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya dengan daging? Renungkan itu. Masih yakin enggak kamu? Kamu bisa menuntun hidupmu sendiri. Masih yakin enggak kamu? Pergi ke satu tempat tanpa program. Masih yakin enggak kamu? Kalau kamu nyetir mobil on time, tidak belok-belok. Masih yakin enggak kita? Kalau kita mengendarai hidup kita, kita bisa sampai tujuan dengan baik. Mungkin kita pergi ke gereja, tapi itu bukan tujuan akhir. Tapi kita saudara cuma belok-beloknya terlalu banyak. Sehingga waktunya kita dapatkan firman yang benar. Akhirnya kan kita belok-belok, kita sampai ke gereja. Tapi pembicaranya mungkin sudah anti-Kris. Sama, tapi tidak. Di waktu yang tepat. Di tempat yang tepat. Kita akan mengalami semua. Kalau kamu milik Kristus hari ini. Tidak ada jalan lain. Jangan pernah bicara kepada saya dan semua orang. Aku punya Tuhan. Itu semua orang punya. Yang tingkat yang kita pikirkan. Siapa yang dimiliki Kristus, hendaklah menyalibkan daging, supaya kehendaknya bukan jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Renungkan ini, renungkan di akhir zaman, waktu sudah tidak lama lagi, jangan dikacaukan, kembali firman Allah, kembalikan hak hidupmu kepada Tuhan. Jangan menuruti hawa nafsumu, keinginanmu. Godaan kiri kanan. Lawan itu semuanya. Haleluya. Saudara diberkati Tuhan pada siang. Untuk firman-Nya pada siang hari ini. Puji Tuhan.
Mari kita angkat tangan kita. Roh Kudus, terima kasih Bapa. Kau selalu menghibur dan memimpin kami Tuhan. Supaya kami mata kami dicelikkan Bapa. Manakah yang benar? Manakah yang tipuan Tuhan? Yang kelihatannya sama Tuhan Yesus. Tapi kami percaya Tuhan. Kau adalah Roh Tuhan yang memberikan hikmat pada kami Tuhan Yesus. Sehingga mata kami, mata rohani kami dicelikkan Bapa. Terutama pada saat ini Bapa, dunia semakin kacau Tuhan. Gereja-gereja juga Bapa, banyak yang menyimpang daripada ajaran-Mu Tuhan Yesus. Kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Supaya kami tetap memandang Bapa kepada kebenaran firman-Mu itu Tuhan Yesus. Dunia begitu banyak kepada kami Bapa menawarkan hal-hal yang mempengaruhi kami Tuhan. Iblis pun Tuhan Yesus tidak tinggal diam. Kalau kita adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan, Dia berusaha untuk mengecoh kita, berusaha untuk mengalihkan kasih kita yang seharusnya kepada Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa syafaat. Bapa, kami berdoa untuk gereja-gereja di seluruh dunia, bagi para hamba Tuhan sampai semua kepada jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana Engkau percayakan kami untuk mengembalakannya Tuhan, itu gereja Blessing in Spirit. Tuhan, kami berdoa untuk persembahan dari jemaat. Kiranya Engkau menerima dan membalas berlipat-lipat. Biar persembahan ini berkenan kepada-Mu sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatan mereka. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita dekapkan kedua tangan kita di dada. Firman Tuhan mengatakan, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasih Tuhan, jadilah berkat. Dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Dalam Putra Tunggal Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang untuk kedua kalinya, menjemput gereja dan umat yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi dunia, dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saudara.
dari pemenang dalam segala perkara. Ini tadi